Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau Lazada haul lagi. Kalian pasti udah pada tahu banyak banget diskon di Lazada 99 ini. Sampai aku tuh beli banyak banget barang. Ini paketan aku semuanya ini dari Lazada. Tada! Wow, banyak banget. Ini tuh paket-paket aku benar-benar cepat sampainya. Kayak cuman 2 hari doang itu udah sampai. Aku seneng banget. Nah, di Lazada Big Sale 99 ini tuh benar-benar banyak banget diskonnya. Karena kayak semuanya murah banget. Sampai mau aku beli semuanya. Diskonnya tuh bisa sampai 99%. Bayangin. Makanya aku kayak seneng banget gitu. Lazada Big Sale 99 ini tuh dari tanggal 9 sampai 11 September aja. Jadi kalian tuh masih punya waktu buat belanja produk berkualitas pilihan kalian. Kalian pilih aja, pilih. Pilih mau yang mana, pilih. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Ini tuh semuanya aku beli di Laz Mall. Kalian pasti tahu Lazada Mall. Kenapa beli di Laz Mall? Karena kalau di Laz Mall tuh kayak lebih terpercaya dan produknya tuh udah pasti 100% ori. Jadi pastiin kalian harus belanja sekarang. Caranya kalian langsung buka aja aplikasi Lazadanya. Dan nanti bakal langsung muncul di beranda. Kalian bisa lihat di bagian bawah kiri yang ada tulisan 99, kalian klik aja di situ. Dan di sana tuh pasti bakal banyak banget barang-barang yang lagi diskon, benar-benar murah banget. Nah, untuk 3 paket ini tuh aku beli di Emina Laz Mall-nya. Yang ini. Terus paket satunya lagi yang ini aku beli di YOU di Laz Mall-nya juga yang ini. Nanti aku bakal taruh link tokonya di description, jadi jangan lupa dicek. Oke, mari kita unboxing. Ini paket pertama. Udah sedikit terbuka, pemirsa. Kok pemirsa? Mari kita lihat. Wow, ini sih cuma satu produk. Dia boxnya dipisah-pisah gitu, aku nggak tahu kenapa. Kayaknya nanti aja aku sebutin barang-barangnya kalau udah aku unboxing semuanya ya. Ini kotak kedua. Next ke kotak ketiga. Masih dari Emina juga ini. Aku tuh beli semua make up. Enggak semua sih. Aku tuh beli make up gitu. Semuanya dari Emina. Karena aku penasaran banget. Nih. Tuh, ini box ketiga. Masih dari Emina. Buat thumbnail bagus ya. Terakhir box keempat yang agak gede ini. Oke, kita unboxing. Ini tuh isinya cushion sama mereka kan punya sheet mask ya. Dan aku penasaran banget sama sheet masknya. Pokoknya skincare lah gitu ya. Aku lupa aku beli apa aja. Sudah terbuka. Ini mau aku bongkarin dulu bubble wrap-nya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Aku emang suka belanja di Lazada karena kayak banyak banget gitu pilihannya. Terus aku sukanya lagi Lazada tuh bisa COD, bayar di tempat gitu loh. Jadi kan gampang, kita nggak perlu keluar buat transfer, buat bayar-bayar ke Indomaret, Alfamart. Jadi kalian cukup bayar pas barangnya udah sampai gitu. Makanya aku suka beli di Lazada. Oke, ini udah aku bongkarin semua, udah aku keluarin semua produknya. Aku akan tunjukin produknya ini satu per satu dan nanti aku bakal kasih tahu harganya juga. Kita ke skincare dulu kali ya. Oke, yang pertama ini aku beli YOU Aloe Vera Gel. 96% Aloe Vera Gel. Ini netonya 60 gram. Teksturnya kental kayak Aloe Vera Gel pada umumnya lah ya. Baunya tuh nggak gitu kecium, kayak bener-bener harus diendus gitu baru kecium baunya. Enak banget jadinya, langsung auto lembab gitu dan lumayan cepet ngeresep juga loh. Oke, next aku beli YOU My Skin Matte Face Mask.
Ini yang varian cactus and kiwi. Fungsinya tuh untuk oil control dan refreshing. Ini tuh bagus banget. Temen aku udah pake, jadi makanya aku beli juga kan. Dan untuk yang varian cactus and kiwi ini, kertas atau tisu maskernya tuh warna hitam. Dan aku penasaran banget, aku sama sekali gak pernah nyobain sheet mask yang tisunya atau kertasnya itu warna hitam. Nanti akan aku coba dan mungkin aku bakal masukin di video YouTube aku. Kalian tunggu aja. Terus ini yang terakhir kayaknya, ini Emina Lip Mask. Kalian pasti udah pada tahu sama lip mask ini, yang katanya tuh mirip-mirip Laneige, yang bagus banget itu. Ini lip masknya aku kebeli dua. Kayaknya aku kepencet. Pas aku tekan, ini lembut banget. Enak baunya. Terus ada kayak spatulanya juga, kecil. Kita lanjut ke makeup. Oke, yang pertama ini Emina Bare With Me Mineral Loose Powder. Aku beli yang shade-nya 03 Amber. Netonya 8 gram. Sponge-nya ini bulu-bulu gitu. Bawa bedak? Ya iyalah, emang bedak. Aku bakal coba, karena takutnya kegelapan gitu di aku. Gimana sih? Kita coba di tangan kali ya. Tuh kayak nggak bisa, tuh kayak nggak ngeblend gitu loh. Tuh kayak nggak ngeblend gitu. Makainya di gimanain sih? Oh, makainya di giniin ya, di swipe gitu. Kalau di tap-tap gitu dia nggak akan ngerata gitu guys. Jadi harus di swipe. Oke, next. Aku beli Beauty Bliss BB Cream dari Emina. Aku beli yang shade-nya natural. Netonya 20 mili. Warnanya kayak gini. Oh, ini pas lah sama warna kulit aku. Ini bener-bener flawless banget sih. Kayak mulus banget gitu tangan aku jadinya. Oke, next. Aku beli mascara dari Emina juga. Emina Stellaz Aqua Mascara. Temen aku tuh pakai ini, katanya nggak waterproof. Mari kita coba apakah dia bagus. Aku coba di bulu mata bawah aja. Tapi sayang banget dia nggak waterproof ya. Bulu mata aku jadi kelihatan banget. Jadi kayak lebih panjang terus lebih lentik juga ya. Ketahuan gak kacamatanya bolong? Aku beli eyeshadow juga yang gelato. Yang gelato nama shade-nya. Ini udah dapet aplikatornya juga. Pigmented banget. Aku juga beli blush on-nya yang powder, Emina Cheek Lit. Aku beli yang warnanya cotton candy. Pink-pink gitu, cakep banget. Aku bakal swatch di tangan aku. Itu cakep banget warnanya. Aku suka banget sih sama warnanya. Oke, next aku beli Emina Magic Potion Lip Tint yang nomor 04 Sienna. Warnanya itu warna merah, merah gelap gitu. Aku bakal coba di bibir aku. Cakep banget warnanya. Oke, next produk terakhir dari Emina. Aku beli creamy tint-nya yang warna peach crush sama cherry soda. Aku beli dua shade karena buat di ombre gitu. PTW ini netonya 3,6 gram. Dia teksturnya creamy banget sesuai sama namanya ya, creamy tint. Nah, terakhir aku punya satu makeup lagi. Ini cushion dari YOU. Ini yang YOU The Simplicity Color Corrector CC Cushion. Ini puffnya lembut banget. Lembut sekali. Aku coba di muka aku deh, siapa tahu. Warnanya pas banget sama warna kulit aku. PTW ini warnanya yang 02 Honey Beige. Terus ini kayaknya full coverage deh. Coveragenya lihat. Tuh, kayak nge-cover banget gitu. Ini padahal aku punya bekas jerawat. Nggak ke-cover sama BB cream. Tapi ini bisa ke-cover pakai cushionnya. Oke, kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa belanja. Cuman sampai tanggal 11 September aja. Bye-bye.